Ya, tampaknya Jamil mulai melemah dan Jidan mulai melesat. Ya. 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 Pencitraan yang sangat luar biasa. Baru kali ini Jidan. Pagi kita udah sampai di bawahnya Werebo. Apa namanya? Denge. Kampung Denge. Denge. Kita di Kampung Denge. Gua ada pelangi tuh di sana tuh. Pertama kita harus naik ojek dulu. Jadi kalau mau sekolah pegang kuping. Ya, di sini pegang kuping dulu ya. Ya. Pegang kuping artinya sudah besar. Kalau tidak dapat tidak sekolah. Tidak dapat tidak sekolah. Ya. Kalau sudah dapat itu baru. Baru boleh sekolah. Tiga dano. Dulu juga SD. Tiga. Sudah 3 tahun keluar sudah. Tidak mau sekolah lanjut. Dulu di sini mainnya apa? Ya. Main-main, anak-anak kecil mainnya apa? Main itu di alam? Gak apa-apa itu ya, bola sedikit itu nah, bola-bola? Ya. Main bola? Ya. Are you okay? Okay, buddy. Okay, buddy. kita trekking up 2 jaman kurang lebih. Let's go. Udah banyak orang yang bermalam di sini, jadi nyampenya sore terus nginap semalam, paginya masih bisa nikmatin kampung sini, baru bisa cabut. Nah kalau gue kebalikannya, gue berangkat malam, nyampe subuh, pagi langsung trekking up naik ke atas. Nah sekarang jadi ketemu orang yang pada pulang. Kabut sudah mulai turun. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi, thank you. Bye. Bye. Lumayan tadi dapat bonus, ada turunan. Iya kan? Bonus ada turunan sama datar flat. Lumayan. Ada sekitar 500 meter lah. Atau sampai 1000 meter. Kita masih banyak. Masih jauh perjalanan kita. Wuh. Dia orang Padu itu. Orang Padu itu. Padu kami. Eh Ben, jadi apa kalau mau masuk ke bawah harus apa ini? Bunyiin gentongan. Gimana? Oke. Tuh, sebenarnya ada di bawah sana tuh. Oke guys, jadi ini adalah sinyal untuk memberikan sinyal kepada
orang yang ada di bawah atau warga setempat kalau kita sudah datang. Gitu ya? Iya, betul. Sayang sih ketutup kabut ada di situ tuh. Selamat datang. Selamat datang di Wairebo.